nonton Smart Indosiar ya. Jadinya Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini, yang mana Lesti dan Bilar sama-sama ada di acara Semarang Indosiar 2021 Bandung. Ya, sedari awal penampilan mereka berdua membuat kita semua terpana. Kemesraan di antara mereka begitu menautkan hati kita. Apalagi saat acara prosesi adat Bandung pernikahan yang digelar antara Jirayut dan Arafa, membuat kita juga penasaran karena adat Sunda yang digunakan, adat yang akan Dedi dan Rizky Billar rencanakan lakukan prosesinya tentunya guys. Ya, terlihat Dedi begitu mengikuti alur cerita dan Dedi merasakan betapa bahagianya saat adat Sunda itu digelar di acara Semarang Indosiar. Apalagi ketika ia diguyoni mengenai pernikahan yang seharusnya duduk di ya pelaminan adalah Lesti dan Rizky Billar. Namun Lesti sendiri secara tegas membantah bahwa takut pamali, makanya tak mau menjadi sebagai sosok pemeran cowok dan ceweknya. Karena kenapa? Karena pernikahan mereka sudah dekat. Rupanya usai acara pernikahan Arafa dan Jirayut di Semarang Indosiar malam hari ini, niat Lesti dan Billar untuk segera menikah menggunakan adat Sunda sudah tak tertahankan lagi. Terlihat mereka yakni Lesti dan Billar bisik-bisik guys, dan juga Billar sendiri semakin meyakinkan dan menguatkan hati sang doi dan meyakinkan untuk segera menikahinya, tinggal mengumpulkan modal untuk yang namanya prosesi pernikahan tersebut yang direncanakan oleh Lesti dan Billar menggunakan adat Sunda dan Minang. Apalagi rencana Rizky Billar bahwa mereka juga akan menikah di GBK Gelora Bung Karno yang kalian udah pada tahu semua kan. Untuk sewa gedungnya saja itu harus mengeluarkan gocek minimal 650 juta untuk sewa gedungnya saja, lain yang lainnya guys. Ya, makanya Rizky Billar menegaskan lagi di acara Semarang Indosiar ini untuk bekerja menambah modal dalam langkah menikah tentunya. Ya, kita doakan saja couple cute kita yakni Lesti dan Billar dimudahkan jalannya, dimudahkan yang namanya rencana mereka menuju hari bahagia. Apalagi kemesraan mereka sedari kemarin malam hingga hari ini membuat kita semua berbahagia mendapatkan multivitamin yang terus berdatangan, dan seakan-akan kita pun jadi sehat, kuat menyaksikan betapa cute dan mesranya mereka berdua. Jadi bagi kalian yang masih baru subscribe di channel kita ini, agar kalian tak ketinggalan kabar dan info terbaru mengenai Lesti dan Billar, jangan ragu dan sungkan untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan notifikasi dari kita setiap saat mengenai Lesti dan Billar. Itu saja kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Billar di malam hari ini, yang mana Rizky Billar dan Dedi Lesti udah merasakan betapa ya
mereka menginginkan segera melangsungkan prosesi pernikahan sebagaimana Jinayu dan Arafah menikah, yakni menggunakan adat Sunda. Dan di Sibilar sendiri sudah menyatakannya menggunakan adat Minang. Itu saja kabar dan info terbaru dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.